Itu belum habis sekolah ABK. Oh, ABK. Iya, ABK Kapal Kosin. Bukan. Anak buah anak, Komeng. Bukan, anak buah kapal. Oh. Anak buah kapal. Itu ABK. Kapal. Itu berapa lama? Itu 2 minggu ambil sertifikatnya. Jadi namanya BST, Basic Safety Training. Jadi ini ambil sertifikat. Iya. Enggak sekolah, cuma ngambil aja. Sekolah. Oke, sahabat Nongki, saya sedang berdua ini sama Adi Aci. Ini Adi Ciklet, ini kan Adi Ciklet. Sama Adi Ciklet berdua nih. Berame-rame. Ya, ada Lastri. Astri. 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 Daim. Ada Noli. Noli. Lembang. Ada Ciper. Ada ini. Ada Cinta. Ada Cinta. Ada Cinta. Sekarang sahabat Nongki, kita mau ngobrol-ngobrol sama ada salah satu pelawak pelawak dari Sulut. Sulut. Sulawesi Sulut Utara. Apa ya, Bang? Sulawesi Utara. Oh, gitu. Oh, saya Sulut tuh, Bang. Salut. Baru gua Sulut nih. Sulut. Zaman sekarang serba Sulut ya. Sulit. 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 Aduh. Ayo, siapa mau mikir lagi? Namanya Ciput. Wow. Iya, Pak. Iya, Pak. Rice cooker-nya mau dipakai dulu. Ini bukan rice cooker, termos es. Aduh, saya di sini dibullying, Bang. Jadi ini berdua nih, ya kan? Ini adalah orang-orang hebat nih. Berdua nih orang-orang hebat juga nih. Hebatnya di mana? Kita mau tanya-tanya. Ini Ciput ini adalah pelawak dari Sulawesi Utara, Manado, khususnya Manado. Tapi di balik dia sebagai seorang pelawak, dia adalah seorang pelaut. Kapten kapal nakoda, kodok. Dan Ciput ini, Ciput. Kamu apa? Loli apa Loli? Background-nya Loli. Nakoda juga. Saya, kapal tek-tek ya? Nyanyi. Merek. Mecun, Pak Bepuas. Jadi kan kita yang unik-unik ya. Iya. Nyanyi, lawak, bangun tower. Bangun tower. Bangun tower. Masih single ya dua-duanya ya. Oke. Sekarang. Janda, kamu nggak bisa diam deh. Sini. Jangan ngomongin status dong, nggak enak. Iya. Yeah. Loli, baju lu kayak spanduk. Ya, oke, kita balik lagi ke Ciput pelawak. Ciput ini ada seorang pelaut, ya. Pelawak. 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 Pelawak ya awalnya. Sekarang masih pelawak ya, Bud? Masih dong. Masih pelawak. Iya. Yang bertahan itu pelnya berarti. Oh. Dari pelaut ke pelawak, jadi pelnya masih. Iya. Kalau pelawak ke air, layar. Layarnya kemana aja tuh? Kemana aja? Jadi begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, gitu. Cemprang nih anak nih. Diam dulu. Gue dulu ngomongnya. Iya. Gue cerem yang kanya Ciut nih. Saya. Pak Ciut, maaf. Ya? Bentar ya. Bentar Pak Ciut. Saya kecilin dikit. Jadi begini, saya berlayar. Saya awal kerja dulu ya. Awal kerja. Sebenarnya. Kok bisa jadi pelaut? Sekolahnya apa dulu? Kan orang dari SD, SMP, SMA. Makanya begini, Cak. Saya ceritain dulu dong, kasih waktu. Sekolahnya jahit, Pak. Iya. kan saya ambil sekolah. Belum. Itu belum ambil sekolah ABK. Oh, ABK. Iya, ABK Kapal Kosin. Bukan. Anak buah anak, Komeng. Bukan, anak buah kapal. Oh. Itu ABK. Itu berapa lama? Itu 2 minggu ambil sertifikatnya. Jadi namanya BST, Basic Safety Training. Ini ambil sertifikat. Iya. Enggak sekolah, cuma ngambil aja. Sekolah. Sekolah dong. Pak, ini dia sekolah bukan nyolong, dia bukan maling, Pak ini. Jadi saya 2 minggu. Udah Bapak sempit-sempitan, geser. Bisa berdiri. Sini dong. Sini. Loli, udah langsung lah. Ya Loli, Loli. Aku enggak sih saya kali. Lu bagus kalau kawin ntar anak lu pensil. Bukan dibully, males gua mah. Dia kangen waktu di laut, kangen lihat cumi-cumi. Terus lanjut. Ya, sekolahnya jadi ngambil jurusan? Aku ambil jurusan, tadinya mesin. Ya. Mesin. Karena kalau mesin takut kutuk remnya busi lo ya. Terus ambil jurusan pasar Minggu Kampung Melayu. Mikrolet. Pusing deh gua. Jadi dia mau ditanya apa semuanya mau ngelawak.
sih? Iya, dia jawab dulu. Tuh kan emosi, Bay, saya. Ya, biasa aja lagi, bentar-bentar laki lu. Kita tanyain dulu. Sebentar ya, sebentar ya, gabahnya habis. Lanjut. Udah 2 minggu saya ambil BST, jadi BST itu bantuan sosial. Bukan. Jadi ada teori, ada apa ya? Praktek ya kan? Ya, kalau praktek itu kita lompat dari atas kapal. Oh gitu. Iya. Wow. Jadi ada tingginya berapa meter? Tinggi sekitar 70. Meter? Iya. Tinggi berapa? Pokoknya ke sana di atas. Iya. Coba contohin. Udah. Jaim, lu kadang-kadang ngomong-ngomong tapi sulit nyontohin. Bayangin deh nyontohin loncat nih. Remuk. Karena begini, kenapa ada gitu? Itu kan kadang-kadang kalau di atas kapal ya, kapal penumpang atau kapal barang, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus tahu dasar-dasar. Keselamatan. Jadi enggak asal lompat. Ada tekniknya. Ini kan kapal ya kan? Dia terbalik begini. Ya kapalnya ya. Umpama. Contoh. Umpama ini kan langkos. Mobil-mobilan kami. Pakai pelampung enggak? Pakai dong. Harus. Pakai. Ya. Kalau enggak ada pelampung yang nyelam dia. Bisa dipersingkat enggak ceritanya? Udah pada mau pulang. Iya, biar kita kan lain. Gitu. Jadi kalau contoh ini ya, contoh kapal miring kanan ya. Ya kan? Jadi kita kanan. Lu ke mana? Kita ngumpul di kiri semua. Kalau kita miring ke kanan, ya kan otomatis kan kita enggak boleh ke kanan. Ke kanan atau ke kiri? Kita ke belakang. Oh, gitu. Oh, kayak gitu. Jadi kalau miring dong. Jadi. Tapi kita kalau mau menjatuhkan diri enggak langsung kita jatuh begini, enggak. Nanti ada perwira. Gitu. Jadi itu tekniknya gitu. Terus intinya udah dapat sertifikat. Apa aja yang udah dibawa? Itu masih ABK. Itu masih ABK. ABK. Oh. Jadi kita tinggal pilih kalau kita kerja kapal penumpang atau kapal barang gitu. Oh. Hebat ya, luar biasa. Kita sambung lagi. Kita diajak makan sama Pak Haji. Ya udah. Kita mau diajak makan sama Pak Haji. Karena menu makanannya udah datang, kita mau makan-makan dulu, nanti kita lanjutin. Oke. Sebelum makan-makan kamu tali ular, ayo. Ya oke, ya siap. Makasih ya Nongki. Sahabat Nongki. Oke, siap. Ayo.